Halo, assalamualaikum. Pengen masak yang enak tapi irit dan gak bikin kantong bolong? Yuk ikutin kita aja, karena hari ini kita akan bagikan inspirasi resep masakan sederhana sehari-hari yang enak tapi dengan bahan-bahan sederhana dan pastinya murah meriah. Pengen tahu? Hari ini kita masak sayur sop baso, telur dadar dan sambal tempe. Ini bahannya semuanya ini nggak nyampe 20.000 loh ya. Oke, ini sop-sopan saya beli satu paket, ini sebungkus cuma 2.000 ya. Tapi ya kayak gini dapatnya. Kemudian ini bakso 3.000, sosisnya isi 3 3.000. Ini untuk bumbunya bawang putih 3 siung. Ini ada merica bubuk, kaldu bubuk, garam dan gula pasir untuk bumbu sopnya ya. Kemudian untuk telur dadarnya ini ada telur bebek ya dan telur ayam. Kemudian kasih garam, kaldu bubuk dan ini bawang pre. Untuk sambal tempenya ada cabai rawit, bawang putih, garam dan kaldu bubuk. Dan ini tempenya beli 2.000. Oke, langkah pertama bawang putih dicincang, sosis diiris-iris dan pentol dipotong gitu ya. Semuanya dipotong-potong, sudah beres semua. Kemudian kita tumis bawang putihnya dalam minyak secukupnya aja. Kemudian bawang prenya dimasukkan juga, ditumis hingga harum. Ini untuk sayur sopnya ya, saya bikin yang super simple, jadi nggak perlu ngulek-ngulek. Kita pengennya masak yang cepet, simple, tapi enak ya. Oke, diaduk-aduk hingga harum seperti ini. Selanjutnya kita masukkan wortel dan buncis yang sudah dipotong dan dicuci bersih pastinya. Lalu kita masukkan kaldu ya, boleh air panas, boleh kaldu ya. Kita masukkan, lalu kita masak hingga mendidih. Selanjutnya bakso dimasukkan dan sosis juga dimasukkan ya. Garam, gula pasir, merica bubuk dan kaldu bubuknya dimasukkan juga. Kita masak hingga wortel dan buncisnya empuk ya. Ini sudah mendidih dan empuk. Selanjutnya kita masukkan kol atau kubisnya, kita masukkan ya. Jangan lupa untuk dicicipi apakah sudah pas rasanya. Kalau masih kurang boleh tambahkan garamnya. Oke, ini udah matang dan siap untuk disajikan. Selanjutnya kita bikin telur dadarnya, dimasukkan garam dan kaldu bubuk serta daun bawang yang sudah dicincang tadi. Ini telurnya dipecahin ya, kemudian kita kocok hingga merata. Telurnya pun kita bikin yang simple ya, jadi nggak perlu ada yang diulek. Selanjutnya kita panaskan minyak dan goreng telur hingga matang dan kering, kecoklatan pastinya. Oke, pakai api besar ya, biar dia keriting dan matangnya pas. Oke, kita balik seperti ini. Lalu kita goreng hingga matang. Ini waktu memasaknya sangat simpel ya, sebentar aja udah matang semua. Oke, ini telur sudah matang, siap untuk ditiriskan dan disajikan. Selanjutnya tempe dipotong-potong dan digoreng. Gak perlu dikasih garam ya, karena ini nanti kan dibuat sambal, jadi takutnya keasinan kalau dibumbuin. Oke, ini untuk sambalnya kita pakai cabai rawit, garam dan kaldu bubuk, kemudian ada bawang putih satu siung aja ya. Kita ulek hingga halus atau boleh agak kasar sedikit sih. Jadi ini yang diulek cuman sambelnya ya, untuk yang lainnya nggak perlu. Oke, ini udah halus, jadi kita boleh tambahkan sedikit minyak ya. Kemudian kita ratakan, jadi cabenya nggak langu lagi. Ini tempe sudah matang dan siap untuk dipenyet bareng sambelnya. Jadi sambal tempe sudah siap disajikan. Itu kan sangat simple dan cepet banget kan masaknya. Gak sampai 1 jam semuanya sudah beres dan matang. Meskipun sederhana tapi menu kali ini bikin nafsu makan menggila. Ini keluargaku aja pada nambah-nambah ini tadi, karena memang enak banget. Oke, sangat mudah banget kan membuat menu kali ini. Sederhana, nggak bikin kantong bolong, tapi enaknya juara.
Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan resep dan tips menarik untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Jangan lupa juga kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum.